Sensasi kabin all new Honda BRV masih ada tanggungnya. Honda Prospect Motor (HPM) akhirnya meluncur generasi baru BRV yang bermain di segmen low sport utility vehicle (LSUV) 7 penumpang, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Mobil yang dikembangkan dari konsep N7X tersebut digadang-gadang lahir dari riset panjang berdasarkan kebutuhan serta kebiasaan berkendara konsumen di Indonesia. Karena itu, dipastikan tak hanya tampilan saja yang jadi nilai jualnya, tapi juga kenyamanan di dalam kabin. Berdasarkan impresi awal, all new Honda BRV menawarkan konsep baru dari ruang kokpit yang memanjakan pengendara dan penumpang baris pertama. Apalagi joknya kini dirancang ala semi bucket dengan busa yang nyaman dan dibungkus sintetis berwarna gelap, mulai dari pertama hingga ketiga. Sajian ruang lapang baik dari kepala dan kaki tak dihadirkan tanpa celah. Jok pun sudah dilengkapi sandaran lengan dari konsol tengah yang dibuat lebih tinggi. Dan tetapi jangan berharap lebih, Honda sudah menyematkan pengaturan jok elektrik, karena semuanya masih dilakukan secara manual. Kesan ergonomis disajikan dengan penataan ragam tombol fungsi yang mudah untuk dijangkau. Hadirnya pengaturan audio, ponsel, sampai akses Honda Sensing pada lingkar kemudi, juga memberikan kemudahan bagi pengendara untuk mengatur dengan ibu jari. Balutan kulit yang membungkus lingkar kemudi dengan kelir senada dashboard, memberikan efek elegan. Sementara layout audio dan AC yang semuanya sudah mengusung tema digital, ampuh memberikan kesan mewah. Sayangnya, meski jok cukup nyaman dan visibilitas depan yang dihadirkan pilar A terbilang sangat lapang, rupanya Honda tak langsung melengkapi BRV dengan sistem telescopic steering. Jelas hal ini terkesan tanggung, padahal masing-masing konsumen memiliki karakter tubuh yang berbeda-beda. Harusnya, agar bisa mengakomodasi kenyamanan pengendara, Honda sudah menyematkan fitur tarik mundur kemudi, tak hanya turun naik seperti model sebelumnya. Demikian sekilas info dari kami, tentang sensasi kabin all new Honda BRV, masih ada tanggungnya. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Salam, Car 2 Channel.